Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. an wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, bila alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjakan dahulu doa kepada Gusto Allah Yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan shalawatnya kepada jalan dakwah ini. Sehingga channel ini dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya Dimanapun kalian berada Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi Berikutnya untuk seluruh pewar terkasihku di mancanegara di dalam negeri atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, linknya, link kajian dari channel-channel ini ya. Jangan kamu apa ambil potong-potong semaumu terus kamu unggah ulang jangan ya. Jangan begitu ya. Linknya aja kamu share sehingga tidak menjurmuskan mereka yang melihatnya gitu ya <tuh> Oke okay. berikutnya juga aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian yang jelas aku ucapkan ribuan terima kasih atas doa-doa baiknya aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku gusti allah surahkan untuk kalian semuanya sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa-doa kita itu bagian doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah yang kang mau agung amin amin ya Rabbal alamin minum dulu air putih kebanyakan ngopi Bismillahirrahmanirrahim akhir pekan jadi bisa sedikit santai karena kameramen kita kan tidak sekolah ya jadi bisa sedikit santai agak siangan nggak seperti hari-hari biasanya kita harus berpacu dengan waktu ya karena kameramennya segera berangkat sekolah gitu ini kita sedikit santai jadi bisa agak siangan kita unggah <tuh> sebelumnya aku sampaikan dulu ya ya gimana lagi itu nomor WA yang aku publish di depan tuh yang warna kuning dari setiap video-video uh, kajian kita. Kan ada yang slide kuning, itu kan ada nomor WA-nya. Dengan 1000 maaf, uh, hingga detik ini nggak bisa diaktifkan, ya. Jadi, trouble, ya, beberapa waktu hari, trouble. Jadi, kalau ada yang WA, tidak direspon, mohon maaf, trouble. Setelah di diutak-utik sama gerah itu sepertinya ada yang apa tuh namanya ada yang merepot ada yang merepotkan melaporkan nggak tahu masalahnya apa ya jadi nggak tahu lah ya sebagai orang yang beragama seharusnya akan mengaktualisasikan keberagamaannya itu dalam kehidupannya ya tidak kan tidak ada agama yang menyuruhkan supaya umatnya itu menjadi manusia-manusia jahat yang suka mengganggu gitu loh. Jadi menurutku kalau nggak setuju dengan kajian di channel ini ya sudah tinggalkan saja tuh tidak pernah memaksa aku. Jangan terus mengganggu seperti itu. Ya. Dan ini lagi diusahakan sama gerai itu semoga bisa diaktifkan kembali ya. Cuman harus nunggu Jadi kalau ada yang WA kok nggak dibalas bukan tidak diapresiasi, cuman karena ya itu nomornya ada yang mengganggu jadi nggak bisa aktif. Ya kita berdoalah semoga bisa aktif kembali dan semoga mereka yang nggak setuju silakan saja lah. Ya dan aktualisasikan kalau anda itu punya agama dalam kehidupan anda jangan mengganggu orang yang tidak. Anda sukai ya. Anda tidak suka, Anda suka itu kan urusan Anda yang terserah terserah saja itu relatif kok. Tapi jangan karena ketidaksukaan terus mengganggu hak-hak orang itu. Agama model apa yang model gitu itu? Ya, oke. Okay. <tuh> Jadi sudah aku kabarkan ya. Mohon dipersori kalau misalkan wa-nya tidak segera terespon karena nomornya lagi diganggu, lagi direpot sama orang. Kali ini aku akan menjelaskan sesuatu yang membuat aku penasaran ya. Setiap kali aku diskusi dengan teman-teman yang mereka ada pada pemahaman yang masih memahami Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak melek huruf. Eh, ayat ini selalu digunakannya. Surat Al-Ankabut ya, surat yang ke-29 ayat yang ke-48 itu 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 selalu muncul sering sering muncul ayat ini ya dalam diskusi diskusi internal kita ya sehingga aku bertanya ini kira-kira dia itu apa enggak salah memahami ini ayat sehingga untuk memperkuat argumennya bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu memang tidak bisa baca tidak bisa tulis gitu aku penasaran aja gimana cara memahami ayatnya gitu ya apakah tidak menjadi bumerang justru ayat ini Artinya dia menolak pemahamannya yang selama ini dia pegang dengan menggunakan surat al-ankabut yang ke-48 itu sebagai literasi dalilnya. Kan jadi kacau kalau gitu. Oke, apa dan gimana -nya nanti kita diskusikan ya aku bagikan kepada kalian semuanya aku akan mengapresiasi dulu komentar yang masuk dari kalian kemarin ya e, masalah wahyu itu mampir ngombenya sepertinya <laughs> memang ribet ya itu menjelaskannya harus ketemu muka ketemu muka memang <laughs> tapi nggak apa-apa lah ya sebagai pembelajaran menarik gitu intinya kan kita akan harus tahu bedanya apa itu wahyu apa itu petunjuk tapi yang non wahyu apa itu nabi apa itu manusia kan gitu karena sudah ditutup oleh eh, al Alquran kataman nabi itu ya kanjeng nabi Muhammad dari mau nabi yang mana lagi <laughs> karena kalau nabinya sudah selesai ya pewahyuan nya kan sudah selesai kalau pewahyuan itu nah ini lagi cara memahami wahyunya lagi itu seperti apa ini 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 kan ya harus eh, penjelasannya itu harus benar-benar <gih> dipahami ya, jadi muka ketemu muka gitu ya. Karena setiap kita bisa menerima wahyu ketika kita belajar Al-Quran dan kita mendapatkan pencerahan darinya. Tapi jangan samakan seperti kanjeng Nabi menerima wahyu dari Allah via jibril atau langsung Enggak nggak nggak seperti itu ya. <gih> Oke. Okay. Ya nantilah kita lihat apakah itu menarik untuk kita lanjutkan atau sementara kita uh, pending dulu. Pending itu bukan diselesaikan, bukan tamat ya, tapi uh, pending itu istirahat dulu. Nanti kita diskusikan ulang, kira-kira begitulah ya. Oke, sekarang kita fokus ke Al-Ankabut ya surat yang ke-29 ayat yang ke-48 ya. Oke, okay, sebelumnya aku bacakan komentar masuk dari kalian. Pertama dari eh, Kang Mas Filden Egar, namanya bagus sekali ya. Saya laki mas dengan usia 52 tahun mas, Waduh, usia yang matang ya. Jadi kita eh, satu angkatan ya, meskipun lebih, eh, saya lebih di atasnya tapi... Sebentar, sebentar, sebentar. Assalamualaikum, Mbak. Wo. Nggih. Iki wau Pak Jumadi sing ngriyo. Nggih. Nggih. Onjeneng tasik shooting niki. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih makin kula hubungi nggih, tasik shooting niki. Nggih, nggih. Matur Pak Wo, Assalamualaikum. Pak Wo itu kami tua di Jawa ini namanya kami tua itu levelnya wakil lurah kira-kira begitulah ya jadi kami manggilnya Pak Wo <gifat> ada urusan <gifat> oke okay. eh, kepala lima itu kan usia matang kalau kepala empat itu awal kehidupan dimana kan Nabi menerima wahyu itu di usia 40 maka langsung diambil oleh antropologis barat yang dikenal dengan life begin at 40. Kehidupan dimulai pada usia 40 gitu. Ya bagus-bagus saja -bagus nggak ada masalah ya. Jadi kalau sudah 5 kepala 5 itu aku biasanya nyebutnya setengah umur. Jadi kami-kami ini orang yang setengah umur ya. Seperti aku sudah dari kepala 5 sudah naik ke atas ya lebih lebih dua lagi gitu ya. Oke. Terima kasih Kang Filden Egar ya yang ada di bau-bau ya terima kasih atas tanpa skipnya ya dan nyimak terus oke e, nama yang bagus ya Matunun sudah dikonfirmasi Filden Elgar ya berikutnya Kang Mas Novek Ceng Assalamualaikum mantap Gus Wahyu yang kita terima adalah dalam memahami Al-Quran yes seperti itu jadi kita menerima kan Al-Quran itu Wahyu kita Uh, cari guru ngaji, guru ngaji bisa menjelaskan kepada kita dan kita mendapatkan pencerahan, sehingga kita gunakan sebagai purgon, sebagai bayinat, sebagai apa ya, uh, yang harus kita tadaburi, kita tafakuri gitu, sehingga menjadi rule of the game kehidupan kita. Al-Quran oke, okay, jalan Al-Quran no berhenti, nah, itu kita dapat wahyu. Ya, cuman tidak sama dengan ketika Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu gitu loh. Makanya penjelasannya ini agak ribet memang ya. Tapi insya Allah kalian paham lah yang aku maksud. Oke, terima kasih Kang Mas Nopek Ceng. Kemudian Kang Mas Istianto ya. Alhamdulillah aku sudah manik hadir nyimak kajiannya mantap, penjelasannya tegas menjawab pertanyaan saya dan mencerahkan. Menunggu kajian selanjutnya. Semoga teha, tetap sehat, Gus. Dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam isra' juga untuk semuanya. Terkhusus untuk Kang Isdianto PPTK, ya. Sebagai salam penyemangat kita. Isra' Islam eh, rasional. Oke, memang harus begitu. Karena apa? Kalau nggak ditegasi nanti agak kemana-mana. Jadi sudah dijelaskan kata man nabi itu ya ya sudah orang ono nabi mau nabi bentuk apapun nggak ada mau yang dapat syariat mau yang tidak dapat syariat nggak ono itu dia bersifat mujmal umum ya otomatis karena kenabiannya sudah tertutup ditutup maka pewahyuan yang dari allah langsung ya sudah tutup gitu loh makanya yang kemarin itu aku aku sampaikan dalam diskusi itu kita harus jelas dulu memahami terminologi wahyu itu apa dan yang bagaimana kalau itu nggak ketemu nanti orang nganu lo apa ngaku-ngaku bisa saja atau nerima wahyu terus ngaku-ngaku seperti siapa itu dulu yang ada di <laughs> siapa itu yang perempuan ngaku ngaku malaikat jibril atau ngaku nabi nggak tahu aku kan ada sahabat dulu ibu-ibu itu ya jadinya ya itu sudah berlaku kepada umum akhirnya hal-hal yang demikian yang kemarin dijelaskan oleh kang mas uh, samsul yatim seperti satrio peningit itu membuka peluang orang untuk menjadi apa ya untuk ngaku-ngaku dialah orang yang ditunggu padahal cerita itu dibangun untuk penghiburan sebetulnya gitu. ya Makanya Al-Quran itu Kalau kita lihat di surat Al-Azhab itu Itu mempertegas supaya tidak ada lagi <laughs> Yang ngaku-ngaku Nabi gitu Ya ya. Nah ini perlu kita diskusikan Terima kasih Kang Mas Isdanto Kemudian soleha kita eh, Gispati Alhamdulillah nyimak di menit ke-8 Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Salam Isra dari Palu saudaraku semua Oke, okay, salam isra' juga untuk soleha kita bisbati. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamim, Tangerang nyimak Gus salam Isra, semoga sehat dan Allah menganugerahkan rezeki yang tak terduga. Oh, mantap ini. <guluh> yang mantap ini rezeki yang tak terduga ini ya. <guluh> Karena kalau di diduga-duga, kalau yang terhitung sepertinya berat ya. Tapi kan Allah punya seribu cara untuk menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya, kalau seperti orang-orang seperti aku sih ya mengharapkan itu rezeki yang tak terduga. Karena apa? Bukan orang-orang kantoran. <laughs> kalau orang kantoran kan tinggal menghitung. Misalkan kantornya tiap-tiap tanggal satu ditungguin aja, jadi tanggal satu ATM-nya sudah terisi itu. <laughs> Atau ada yang tanggal berapa ya nggak tahu aku. Ada yang tanggal lima kadang-kadang. Ya, itu ada pengalaman menarik ya ketika temanku ingin <laughs> Jadi gini, dia dulu kuliah bareng sama aku, cuman dia teknik mesin ya, aku teknik industri. Kakak tingkatku sih ya, sekitar satu tahun atau dua tahun di atasku itu. Dan dia menempuh oh, karir yang bagus dalam suatu uh, Dingan di, di Python sana, ya apa itu PLPLTU ya. <laughs> dia bilang aku ingin seperti kamu gitu loh lo gimana sih aku juga justru ingin seperti kamu kalau kamu kan tinggal lihat tanggalan saja kalau misalkan dari perusahaan tanggal tanggal satu gitu ya nggak usah ribet-ribet tanggal satu mesti ATM -mu penuh lah kalau aku kalau nggak eh, jungkir balik ya karena bukan orang kantoran gitu ya. Makanya tepat sekali Berarti Bapak Ikhwan Tamim itu ya, rezeki yang tak terduga gitu. Enggak ya, yang yang gak ngerti ya dari mana datangnya itu ya sudahlah. Biar Gusti Allah yang mengaturnya gitu. Terima kasih eh, Pak Ikhwan Tamim. Kemudian eh, MBR ya. Assalamualaikum Gus. Kemayoran selalu hadir. Waalaikumsalam. Ingin bertanya masih tentang wahyu kan? Masih rame ini. Bagaimana cara sahabat membedakan wahyu kepada nabi sebagai firman Allah, yaitu Quran, dan wahyu kepada nabi berupa ucapan, yaitu hadis? Karena saya bingung saat sahabat menulis ucapan nabi, apakah itu firman atau itu hanya ucapan bagian dari sunnah nabi. Itu saja, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nabi kan menjelaskan, makanya kan, meskipun ini menjadi sebuah... Debatable juga, ya tapi kan sementara kita terima bahwa hadis itu tertulis sekitar dua abad kemudian kan, makanya hadis itu menjadi relatif, ya dia tidak absolut sebagaimana Al Qur'an. Al Qur'an itu diajarkan oleh kanjeng Nabi dengan dua metodologi yaitu literal eh, ditulis dan perbal atau oral atau diucapkan atau dihafalkan. Dua metodologi ini langsung disampaikan kepada para sahabat oleh Nabi. Dan Nabi kan melarang penulisan hadis. Tujuannya apa? Supaya tidak tercampur. Nah, dari sejarah maka kita tahu dua abad ada relatif lah ya ada yang bilang dua abad tiga abad Sejarah ya begitu, ya baru ditulis ulang maka dalam hal itulah hadis itu ada anunya apa sih namanya itu ya. Kalau mustalah hadis itu ada benang merahnya dari dari ini ke ini ke ini ke ini ke ini ke ini sampai nanti ke kola rasulullah. Itu kelebihan hadis kalau uh, dibanding dengan Injil kan kita pernah diskusikan bahwa Injil itu sebetulnya yang yang Injil yang yang sekarang diakui sebagai Injil itu loh ya, bukan Injil sebagai wahyu yang kancing Nabi Isa terima dari Allah, bukan yang itu. Ya ini sebutannya sama tapi sebetulnya dua obyek yang berbeda. Injil-injil yang sekarang itu kan dia hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaannya, Matius itu dia mengkompilasi dari siapa? Dia kan harus punya sumber berita. Harus ada pewartanya kan. Ini sama dengan sebetulnya penulisannya tuh Ya kalau bahasa gampang itu wartawan itulah. Jadi para kompilator hadis itu penulis Injil itu ya wartawan gitu loh. Maka ada pewartaan. Warta itu kabar terus ada istilah kabar baik. Gitu kan? Nah, itu kan harus dirunut sumber beritanya. Kalau di Injil kan enggak ada dia selesai ya pokoknya Matius itu pun Matius yang mana karena nama Matius juga di sana banyak. Apakah Matius itu murid Yesus atau bukan itu ya nanti perdebatannya lain lagi. Begitu juga Yohanes. Kalau Markus dan Lukas sudah jelas-jelas bukan murid Yesus. Artinya kalau kita mau merujuk pada nama maka yang perlu dibahas itu Injil Matius sama Injil Yohanes doang. Yang Markus dan Lukasnya kan sudah tereliminir kalau kita lihat dari namanya. Cuman kan itu tidak ada runutan cerita kesinambungan sejarahnya, ya Prowisnya siapa terus nanti itu dari siapa ke siapa siapa, uh oh, ribet Mustalah hadis itu ribet karena nanti dari semua uh, jalur itu dilihat ini makanya ada yang ini sohe atau doib macam-macam ya <tuh -tuh> nggak nggak gampang. Nah. Kanjeng Nabi meskipun ini ada yang mendebat ya aku kira tidak masalah Melarang menuliskan hadis Itulah sebabnya baru dua atau tiga abad kemudian dituliskan Sehingga dia menjadi relatif Tidak sama dengan Al-Quran Al-Quran itu langsung diajarkan dengan dua metodologi Literal dan perbal Atau ginilah ya aku kasih contoh aja apa ya Supaya kamu gampang Saya minum sih apa ya? Hadis buah kurma aja. Ketika Kanjeng Nabi nanam kurma itu kan sahabat bertanya dengan santun. Wahai Rasulullah, engkau menanam kurma di sini itu atas pendapatmu atau pilihanmu sendiri atau atas petunjuk Allah? Karena sahabat tahu nanam kurma di tempat itu tidak cocok, gitu loh. Jadi jangan kamu bikin nabi itu tahu segalanya nah, ngulanda. Nabi itu kan urusannya kan ke agama, bukan ke budaya. Jadi teman kita ini atau sahabat nabi ini, dia budaya pertaniannya menguasai. Dia tahu bahwa kalau nanam kurma di situ itu kurang tepat. Gitu. Tapi walaupun demikian, beliau tidak langsung menyanggah kanjeng nabi dikonfirmasi dulu ditabayun dulu wahai rasulullah engkau menanam kurma di sini itu atas uh, inisiatifmu sendiri atau petunjuk dari allah kira-kira begitulah ya redaksinya nanti kamu bisa uh, cari sendiri lalu kanjeng nabi menjawab ya ini atas uh, inisiatif saya atau petunjuk Bukan dari petunjuk Allah, ya, ya. mau saya nanam di sini, gitu. Lalu diberikan advice sama sahabat, nah, kalau begitu ya Rasulullah, lebih baik nanamnya jangan di sini, tapi di sana. Oh, Nabi kok salah ya? Memang kamu kira Nabi itu menteri pertanian, apa? Ya, Nabi itu ya bisa salah, karena urusannya tidak, itu kan termasuk bud. Kan aku sudah bilang, manusia itu diciptakan ya sebagai makhluk agama, juga sebagai makhluk budaya. Nabi itu berbicara dalam konteks agama mulai dari kanjeng Nabi Adam sampai nanti semua Nabi kanjeng Nabi Musa kanjeng Nabi Isa kanjeng Nabi Muhammad semua itu konteksnya agama nggak ngurusin budaya dia mereka nggak ngurusin budaya budaya boleh tumbuh dan berkembang selama tidak bertentangan dengan agama angin masuk cepat ditutup dong lewat sana bisa seperti ini angin dari Australia biasanya kalau bulan-bulan gini kencang banget. Ya. Ya terus Kanjeng Nabi bilang, "Ya urusan agama kamu ikut aku, tapi urusan dunia kamulah yang lebih tahu." Subhanallah. Dengan bijaksana Nabi itu loh bilang begitu. Urusan dunia itu kamu lebih tahu, tapi urusan agama you harus ikut aku. Itu. Jadi di sini jelas ya nggak akan tercampur mana itu Al-Quran mana itu hadis itu. Nah, kalau Al-Quran itu nabi itu 100% cuman menerima dan menyampaikan tapi kalau hadis itu bisa dari Allah cuman kanjeng nabi itu diberi otoritas redaksionalnya kalau Al-Quran tidak punya saham apapun kanjeng nabi dia hanya ditugaskan menerima apa adanya dan menyampaikan apa adanya. Tidak seperti hadis, hadis itu petunjuk dari Allah tapi dalam hal redaksional kaca Nabi masih diberi uh, uh, otoritas gitu. Ya, jadi nggak mungkin bercampur. Uh, semoga ini bisa memperjelas untuk saudara kita Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan dan tetap eksis uh, di dalam Islam. Ya, itu doa kita bersama untuk saudara kita ini kita doakan semoga uh, tetap di jalan orang-orang yang istiqomah. Bukan jalan yang lurus Jalan orang-orang yang istiqomah ya Kemudian Kang Mas Encang Suryana Tasik Nyimak Gus Salam akal sehat plus isra Oke terima kasih Kang Encang Suryana Kuma Pak Wartosna Damang Salam isra juga ya Untuk untuk Kang Mas Encang Suryana Ini sepertinya um, baru ya saudara kita ini semoga betah di sini. Berikutnya Mas Wit. Mas Wit ini baru ya namanya baru kini aku dengar. Salam Isra ketagihan ngaji Gus. Nerek nyimak monggo monggo akan monggo silahkan ya semoga betah ngaji di sini kalau ketagihan itu ketagihan yang bagus jadi kita terhadap ilmu itu ketagihan-ketagihan yang sangat bagus Karena kita belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sesuatu yang amat bagus Yang belajar Al-Quran bagus, yang mengajarkan Al-Quran bagus Itu pesan kanjeng Nabi kita Jadi kalau menimbulkan ketagihan dalam ngaji, dalam belajar seperti begini Mas Wid ini ya Salam Isra ketagihan ngaji Gus Derek Nyimak itu sesuatu yang bagus yang jelek itu kalau ketagihan hal-hal yang duniawi Karena nggak ada selesainya seperti orang minum air laut Kamu punya satu miliar, pinginnya dua miliar <laughs> Punya satu gunung, ingin punya dua gunung Padahal satu gunung itu juga dimasukkan mulutnya itu Sudah lebih-lebih, tapi ya itulah manusia Masih ingin lagi Ketagihan-ketagihan seperti itu yang harus kita buang jauh Ya hidup itu dilakoni ya sebagaimana mestinya dilakoni aja lah ya nggak usah tamak kalau ketagihan dalam hal menuntut ilmu itu sesuatu yang bagus oke terima kasih kang mas itu ya berikutnya JNR ini jagoan kita ini ini senior kita ini ya Sam Gurem Rukem. Ongis Nada hadir Sam Oyi 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 Salam satu jiwa, Oi oh, tok wis <laughs> Singo Edan hadir Mas. Uh, salam satu jiwa, iya aja Wes, pokoknya iya ya. Dungak Ayah sedang ibar, oke okay. ya Allah berikanlah jodoh yang soleha untuk saudara kami Gurun Endruckem ya. Beliaunya ini orang baik, sangat taat kepada bundanya sampai merawat bundanya hingga menutup mata dengan baik. Ya berikanlah ya Allah, ayo kita doakan bareng-bareng saudara kita Gurun En semoga Gurun En mendapatkan istri yang soleha, sehingga nanti bisa mendidik anak-anak mereka menjadi generasi-generasi Islam yang soleh dan soleha. Ya Allah berikanlah jodohnya yang sebaik itu kepada saudara kami Gurun En Rukem. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Rabbal. Oke, kita lanjutkan untuk Kang Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo, monggo, Kang Mas Indi. Yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, <BLANK> warahmatullahi <limitation> wabarakatuh. Ini soleha kita, Rini E, ini ibu guru kita ya, ibu guru kita ini. Selamat ibadah hari Jumat bagi yang laki, yang cewek nggak usah. dari situ saja sudah beda kan beda nggak bisa disamakan yang tidak sama itu tidak bisa saling menggantikan ini kalau otaknya mau berpikir ya sholat duhur itu nggak peduli lu cewek lu cowok tetap disuruh mengerjakan kalau sholat jumat ah kan nggak Cuman cowok terus lu mau gantikan duhur sama jumat ah. jumat ah sama duhur lu anggap sama pak ini Rini aja pinter kok masa kamu goblok kabeh ya? Tak kok sama Rini itu sama gak? Ah. nggak sholat duhur dengan sholat jumat? Enggak sama. Kalau nggak sama itu nggak bisa merukso. Ya, Jadi, sederhana sebetulnya tinggal you mau tunduk nggak sih sama kanjeng Nabi gitu aja wes. Kanjeng Nabi perintahkan keduanya ya, duanya dilaksanakan. Jangan otakmu otak katek otak katek. Dasar males. Ya. Ini yang 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 sudah paham dan yang mau belajar paham ya. Kalau yang lain, gue kagak ada urusan. Jadi gue ngomong ini di channel gue untuk uh, saudara gue yang ngaji sama gue. Nanti kalau nggak gue batasin gini nanti ada yang tersinggung nanti. Ya. Jadi Rini itu sudah memberikan dia guyon tapi itu kamu renungkan coba. Sama nggak salat dur dengan salat jumat. Kalau nggak sama, bagaimana kamu bisa bilang bisa merukso? Laki cewek itu kagak ada beda, semua harus sholat duhur. Tapi Jumat tidak hanya yang laki, belum hal-hal yang lain. Musafir, musafir itu tidak wajib sholat Jumat, gugur kewajiban. Duhur tetap, lu mau ngongkrong di rumah, lu mau jalan-jalan ke Mars, ke bulan sana kalau lu bisa, lu tetap wajib sholat duhur. Nih, ini, ini, ini ini guyon tapi substansinya itu akurat gitu loh ya. Bagi yang mau pakai rasionalnya, kalau nggak mau ya wes karbu. Saran Dipari terima kasih Herman Anata bisa ya turun. Irfan Al Akbar lanjut nyimak Wahyu masih eh, di restoran. Uh orang orang penting ini di restoran. <laughs> kalau gue di <laughs> di warteg. <laughs> kalau ada duit warung padang jadi <laughs> antara warung tak antara warung tegal dan warung padang ya. kalau restoran tuh orang-orang yang berduit terima kasih kang mas irman kemudian kang hari sunandar kang el ini, ini ini baru kasih tahu Onje Gus maaf loading maklum banyak pikiran kalau kulo jawab Gus okay. jarak Demak Kudus 14,7 km. Ya berarti deket lah orang dari tempatku ke Malang ini 25 km Berarti kalau aku cari soto ke Kudus nanti bisa mampir ke Demak nanti Sekalian kamu tak target tak suruh neraktir <tik> <tik> Rin bayarin Aku kalau berapa Tiga mangkok soto Kudus Kudus ini kan selain kota rokok kota soto ini ya Ya kan gak jauh 14,7 km Sedangkan dari tempatku ini dari Batu ke Malang itu 25 km. Artinya ya ya nggak jauh gitu ya. Aku cari, aku main ke Kudus, aku cari mana soto paling top dan aku telepon. Rin kamu datang ke sini, ngapain bayarin aku? <laughs> ngapain Gus? <laughs> Kita pesta kuliner uh, Nusantara, soto Kudus gitu. Ya, oke, terima kasih soleh kita hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan salam isra untukmu. Berikutnya Kang Arif Musinin, terima kasih. Kang Samsul Yatim, apa lagi Kang Samsul Yatim? Gelar tikar Salam Isra. Mumpung masih diskusi Wahyu dari yang saya pelajari di kajian khusus Toriko yang saya ikuti dulu, Wahyu itu memang khusus pada para nabi. Yes, ya. Setelah itu pengkabaran pada manusia itu hanya disebut Firasah yang jadinya sekarang diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi firasat. Yes. Firasah ini memiliki kategori jadi hanya pada orang-orang yang istiqomah dalam beragama. Oke. Okay? Saya sekarang terplesetkan tidur di tempat angker dapat mimpi nomor togel. Jadi juga disebut firasat. <guluh> Ditunggu terjemahan malaikat yang sujud kepada Adam Maturnu Thank you Gosuke, terima kasih Oh iya ya itu belum ya Oke okay, insya Allah besok ya Jadi jadi ini pemahaman wahyu yang 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 mainstream yang disampaikan oleh Kang Mas Samsul Yatim Dan itu benar ya Karena ada lagi yang makanya wahyu yang dipahami seperti apa Yang aku bilang tadi kita itu ya bisa dapat wahyu Kalau kita mau belajar Al-Quran lewat guru-guru ngaji kita gitu ya Oke okay. Berikutnya Sudah aku bacakan semua ya Freedom nuwun ya Freedom uh, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada karena sudah ditutup dieksekusi katam ya wahyu penutup dan abadi ya ya Al Quran itu karena kan bagaimana wahyunya mau turun kalau nabinya sudah katam kan tidak mungkin jadi Nabi dan Wahyu itu uh, seperti dua keping mata uang saling berdampingan ya. Wahyu setelahnya hanya petunjuk insting ya seperti yang disampaikan oleh Kang Mas uh, Samsul Yatim tadi ya. Oke terima kasih uh, Freedom U99 oke okay, terima kasih oke okay, sudah ya sudah aku baca semua dan tidak ada yang terlewati. ini kalau ada yang terlewati silakan um, komplain 9 Sekarang aku mau jelaskan, Al-Quran, surat hmm, Al-Ankabut. Ya, kamu buka, aku juga heran kenapa ketika aku banyak mendapatkan, bahkan aku sendiri, ketika kita diskusi, Kanjeng Nabi itu melek huruf atau buta huruf. Justru oleh saudara-saudara kita yang masih terjebak pada pemahaman sesat bahwa Kanjeng Nabi itu, kalau aku bilang sesat, itu terus jangan dipandang yang sesat-sesat yang seperti sesat itu se, apa ya, ya sudah nggak usah pakai sesat lah, nanti jadi kacau lagi marah-marah lagi, nanti ada yang marah-marah yang logika falaki, sudah wes, itu wes, umum wis. ya, kerancauan berpikir, gitu aja lah wes karena sekarang ini sensitif ya, mereka yang eh uh, Mengklaim seperti Pemahamannya bahwa kancing nabi itu Buta huruf tidak melek huruf Menggunakan surat al-ankabut Surat yang Ke 29 Ayat yang ke 48 Sekarang aku coba ingin mengajak kalian Semua Meresapi nah, Mentadaburi nah, Jadi kalau Ayat-ayat al-quran itu ditadaburi Kalau ayat-ayat alam ini itu Tafakur, jangan keliru. Biasanya orang nulis Tadabur Alam, nah, itu kan goblok. Tafakur Alam. Dan itu kadang, aku pernah lihat itu di salah satu sekolah yang berbasis agama. Ngajak para siswanya Tadabur Alam, kan goblok. Tadabur itu ayat, Tafakur itu ayat yang kaunia ini. Jadi yang betul itu ayo kita Tafakur Alam, begitu dong. Nah ini coba kita tadaburi ayat Karena ini ayat Yang literal bukan yang terhampar Matahari bintang bulan bin, Udara segala lingkungan hidup Ini juga ala Ayat ya Oke Coba coba ya Pelan-pelan ya Aku bacakan pelan-pelan Wa Ma Kung Tat <tuh> Ming qablihi min kitabi wa la tak takhutuhu biya minika izal lartabal nah, sudah ya sudah tak baca perkata itu dengan sangat hati-hati ya kamu lihat Quranmu ya lihat Quranmu Ya. Oke, okay, sudah. Oke, okay, sekarang kita masuk ke terjemahannya. Dan engkau, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak pernah membaca, tidak pernah membaca, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an ini. Ya. Dan engkau tidak pernah menulis, tidak pernah menulis, tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Ya sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Maksudnya mengingkari Alquran itu. Nah, sekarang coba kamu tadaburi ayat seperti ini dengan narasi seperti ini, kira-kira ditujukan kepada orang yang melek huruf atau orang yang buta huruf coba kan ini ya tidak mungkin tidak mungkin kalau kanjeng nabi itu buta huruf ayat ini tidak mungkin turun ngapain juga orang sudah jelas-jelas buta huruf kok turun ayat seperti ini justru turun ayat seperti inilah itu menunjukkan nabi itu melek huruf bisa baca bisa tulis maka kalimatnya jelas ya tidak pernah membaca bukan tidak bisa membaca tidak pernah menulis bukan tidak bisa menulis logikanya kalau nabi tidak bisa baca tidak bisa nulis apa perlunya orang ayat ini diturunkan orang sudah jelas-jelas tidak bisa baca tidak bisa nulis kok dia tidak pernah membaca Ya jelas saja orang dia tidak bisa membaca kok. Kan tidak perlu lagi turun ayat ini Jadi menurutku Sesuatu yang keliru Justru teman-teman yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa eh, sorry, Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf itu Dengan menggunakan Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat yang ke-48 Menjadi literal dalilnya Itu itu justru jadi bumerang Karena ayat ini Jelas-jelas ditujukan kepada orang yang bisa baca, bisa nulis. Kalau dia nggak bisa baca, nggak bisa ngapain juga turun ayat ini. Makanya itu narasinya diperhatikan. Tidak pernah membaca, bukan tidak bisa membaca. Tidak pernah menulis, bukan tidak bisa menulis. Oke, sampai di sini ya. Semoga bisa dipahami dan ini menambah wacana-wacana kita dalam memahami Al-Quran. Ya. Sampai di sini dulu ya pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga salatmu menjadi bingkai imanmu tetapi tetap saja menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima dan ya sudah sehat. Ditambah lagi tadi itu rezeki ya kalau aku rezeki yang tak terduga-duga karena memang rezekinya nggak bisa diduga orang gantoran, gantoran ya. Itu semua adalah keberuntungan-keberuntungan yang kita harapkan. Jadi semoga kita mendapatkan keberuntungan dari Gusti Allah yang Maha Agung untuk bekal kita hidup dan taat kepada Allah. Kejayaan itu tidak ada kalau tidak dalam ketaatan kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Yu jaya dalam bidang apa saja pun, tapi kalau you tidak taat kepada Gusti Allah Agung, itu tidak ada artinya. Ya. Oke. Okay. Aku tutup dengan salam penyelamat kita, salam Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.